Halo Sobat Opsi Olahraga. Kembali lagi di channel Opsi Olahraga, channelnya para pecinta olahraga. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang berita transfer pemain Liga 1 Indonesia musim 2023/2024. Berikut informasi update transfer Liga 1 Indonesia per tanggal 20 Mei tahun 2023. Nama: Gufroni Almaruf. Umur: 25 tahun. Tinggi: 1,72 cm. Kewarganegaraan: Indonesia. Posisi: sayap kanan. Nilai pasar: 2,17 miliar rupiah. Keterangan: resmi berseragam Arema FC. Selanjutnya, nama: Agung Manan. Umur: 24 tahun. Tinggi: 1,75 cm. Kewarganegaraan: Indonesia. Posisi: bek tengah. Nilai pasar: 2,17 miliar rupiah. Keterangan: rumor ke Dewa United FC. Selanjutnya, nama: Dandi Maulana. Umur: 24 tahun. Tinggi: 1,75 cm. Kewarganegaraan: Indonesia. Posisi: bek tengah. Nilai pasar: 2,61 miliar rupiah. Keterangan: rumor ke Dewa United FC. Selanjutnya, nama: Vasco Braga. Umur: 29 tahun. Tinggi: 1,75 cm. Kewarganegaraan: Portugal. Posisi: gelandang serang. Nilai pasar: 2,61 miliar rupiah. Keterangan: rumor ke PSIS Semarang. Selanjutnya, nama: Boubakari Diara. Umur: 29 tahun. Tinggi: 1,87 cm. Kewarganegaraan: Prancis Mali. Posisi: gelandang bertahan. Nilai pasar: 4,35 miliar rupiah. Keterangan: rumor ke PSIS Semarang. Selanjutnya, nama: Sergio Aguero. Umur: 29 tahun. Tinggi: 1,75 cm. Kewarganegaraan: Malaysia Argentina. Posisi: gelandang serang. Nilai pasar: 3,48 miliar rupiah. Keterangan: rumor ke Persib Bandung. Selanjutnya, nama: Kemar Reid. Umur: 28 tahun. Tinggi: 1,78 cm. Kewarganegaraan: Jamaika. Posisi: gelandang serang. Nilai pasar: 4,35 miliar rupiah. Keterangan: rumor ke Persib Bandung. Selanjutnya, nama: Lukas Rohra. Umur: 27 tahun. Tinggi: 1,90 cm. Kewarganegaraan: Brasil. Posisi: bek tengah. Nilai pasar: 6,08 miliar rupiah. Keterangan: rumor ke Persib Bandung. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga.